berdiri tahun 2015 di Desa Raja Seberang, TK Kasih Anak Bangsa menjadi sekolah TK pertama di Kota Pangkalan Bun yang menggunakan metode belajar bilingual dan juga metode belajar membaca cepat yang asik dan tidak membosankan. Tidak hanya menonjolkan pengetahuan saja, sekolah TK Kasih Anak Bangsa juga mengasah skill serta pendidikan karakter. TK Kasih Anak Bangsa memiliki program harian, yaitu pendidikan karakter, pembelajaran bilingual, metode membaca cepat, dan melatih aspek kognitif dan bahasa. Program mingguan yaitu pendidikan agama, keterampilan dan kesenian, olahraga dan makan sehat. Program bulanan yaitu kelas memasak, eksperimen, field trip, dan cek kesehatan. Program semester yaitu karakter game, rekreasi, parenting. Sekolah TK Kasih Anak Bangsa memiliki visi yaitu meletakkan dasar yang benar untuk membangun generasi yang berakhlak mulia, cerdas, berkualitas, dan berintegritas, serta menjadi berkat bagi dunia. Tujuan sekolah ini adalah merubah dan memperbaharui karakter anak sejak dini. Kami bersama-sama guru-guru yang profesional berkomitmen untuk memberikan yang terbaik dan berusaha keras demi kemajuan putra-putri Anda. Dan oleh anugerahnya pada tahun 2018, sekolah TK Kasih Anak Bangsa sudah terakreditasi dengan nilai B dan semakin memantapkan pilihan Bapak Ibu selaku orang tua untuk menyekolahkan putra-putrinya di sekolah ini.